Sandra Dewi akhirnya mengakui kehamilannya setelah beberapa waktu menutup-nutupinya. Sepintas, ibu satu anak ini tampak tak seperti wanita yang sedang mengandung. Yang mengejutkan, kehamilan istri Harvey Muiz ini sudah memasuki bulan ke-6. Sama seperti ketika hamil pertama, Sandra Dewi dan Harvey melakukan baby moon ke Melbourne, Australia. Saat itu usia kandungan Sandra Dewi pun memasuki 6 bulan. Seperti ditulis di laman Instagramnya, wanita kelahiran Pangkal Pinang berusia 35 tahun ini berharap akan kembali ke Melbourne berempat. Tulisan Sandra Dewi ini menyeratkan keinginan untuk kembali memiliki anak kedua, alias akan memberi adik lagi buat Rafael Muiz yang kini berusia 2 tahun.